Assalamualaikum. Hari ni Kak T nak share resepi kek Korea. Kek dia kek sponge cake vanilla. So nanti kita akan layer dia dengan fresh cream. So jom kita tengok. Bahan-bahan dia 170 gram tepung kek. Yang ni mesti pakai tepung kek sebab tepung kek ni dia buat kita punya sponge cake tu dia ringan. 5 gram baking powder, 15 gram ovalette. Kita pakai ovalette ni sebab kita nak bagi kita punya kek sponge tu dia more spongy. 180 gram gula kasta, 4 biji telur saiz A, 70 gram air kosong, 50 gram minyak jagung, last sekali esen vanila 1 sudu teh. Kak T pakai ni extract vanila, so dia ada nampak hitam-hitam tu dia punya seed dia kan. Esen vanila ni kita boleh pakai apa saja, tapi make sure dia oil based Whipped cream 1 cawan, cawan metric Yang ni Kak T pakai yang non dairy punya whipped cream sebab dia lagi tahan lama, dia tak cepat cayak. Lepas tu dia nak set tu dia cepat. Untuk colour, Kak T pakai gel colouring untuk kita nak campur kat dalam kita punya whipped cream nanti Colour ni pilihlah colour apa-apa yang nak pakai kan. Semua bahan-bahan ni kita masukkan sekali dekat dalam kita punya mixing bowl. Gula, ovalet, vanila. Untuk tepung ni kita sieve dulu Sieve terus ke dalam mixing bowl. Tepung kek ni bila kita sieve, dia buat kek kita lagi ringan dan juga dia akan buang lah kalau ada apa-apa ketuk-ketui tepung ke apa benda ke dalam tu Baking powder pun sievekan sekali Okey, dah habis. Tu masukkan telur 4 biji saiz A. Masukkan ayak. Okay, sekarang kita nak beat. Buka pelan-pelan dulu turn on dia pelan-pelan dulu sebab kita tak nak tepung tu terbang. Bila dia dah semua sebati nanti baru increase dia punya speed. Okay, sekarang dia dah sebati, so Kak T akan increase speed. So kita akan beat sampai dia gebu. Okay, sekarang kita punya adunan dah gebu. Jangan over beat kalau nampak dia dah macam dah gebu semua, okay stop. Kalau tak nanti dia punya volume dalam kita punya batter tu hilang, kek kita akan flat. So kita tak mahu dia flat. Okey, sekarang kita nak letak kita punya ingredients yang last sekali, minyak jagung. Masuk semua minyak jagung tadi 50 gram. Lepas tu mix dia pakai spatula je. Gentle Mix dia, bagi dia rata semua, bagi dia say hi semua dekat kita punya adunan ni. Yang bawah-bawah tu coat naik atas sekali. Mau tak sekali minyak tu semua dia bertakung kat bawah tu. Okey, dah. Okey, sekarang Kak T nak letak dalam loyang. Loyang yang Kak T pakai ni saiz 10x14 inci. Kak T dah sapu butter, Kak T letak baking paper. Lepas tu Kak T sapu butter sikit kat atas dia. Ratakan dalam loyang. Make sure oven dah panas 170 celsius. Kita nak bakar dalam, kalau oven biasa dia dalam 30 minit macam tu. Bila dah masuk dalam loyang, dah sapu semua, kita hentak loyang sebab kita nak buang dia punya air bubble dia. Hentak kuat-kuat, letak atas lantai, betul hentak kuat-kuat Untuk oven Kak T, sebab Kak T pakai convection, so Kak T letak air panas dekat bawah dia. So nanti wap dia tu buat kek Kak T moist lah, dia tak mekah. Okay, ni whipped cream saja kita nak beat. Yang ni kita beat sampai dia kental. Whipped cream Kak T dah kental. Kita nak dia macam ni, stiff peak. Bila dah siap, simpan dia dulu dalam peti ais, tutup sampai kek kita ready nak decorate ni.
Yang untuk whipped cream ni Kak T pakai brand Ever Whip. Ah, dia Korean punya non dairy whipping cream. Sebab nak buat kek Korea kan, dia punya whipping cream pun pakai yang dari Korea lah. Tapi Kak T, kalau Kak T kek yang memang Kak T perlu pakai, so Kak T pakai yang ni lah. Sebab dia memang tahan. Deko dia, dia senang. Okey, kek dah masak. Sekarang kita sejukkan dia dulu. Okay, kita punya kek dah sejuk. Nampak? Very spongy. So Kak T pakai cutter yang ni. Cutter ni size 3 inci. Kita tekan je. Kita dapat macam ni. Kek ni dia sangat soft and moist lah. Yang ni kalau nak lagi, kita boleh ambil half sini. Kita tak ada lah waste kita punya kek kan. Jadi kita sambung kan, dapat satu. Okey, sebelum Kak T start, Kak T nak tunjuk kek ni nanti Kak T akan letakkan dalam bekas burger macam ni eh. So Kak T tak akan pakai cake board. Kak T just letak baking paper je. First letak whipped cream dekat tengah kek untuk hold kita punya kek. Letak satu kek, satu layer, first layer. Letak whipped cream ke atas. Yang ni Kak T pakai ice cream scoop middle size. Kak T tak tahu dalam berapa inci. Empat rasanya. Ratakan kita punya whipped cream. Now letak second layer pula. Letak whipped cream. Ratakan. Salah sikit sebab kita pakai baking kan. So pelan-pelan. Kalau pakai turning table ni dia senang. Kita just pusing je. Kita sapu dari tepi dia. Yang excess whipping cream yang dekat tepi ni Kak T buang. Okay, sekarang Kak T nak letak satu layer lagi. Yang ni dia macam crumb coat. So kita tak nampak dia punya kek kita tu kan. Dia boleh coating kita punya kek. Ni Kak T pakai warna biru eh. Kak T letak sikit saja. Sebab kita nak warna dia jadi macam pastel colour. So, kita dapat warna biru macam ni. Warna yang lembut je. Kita hantar colour dia. Ini macam warna baby blue kan. Warna biru lembut je. Sekarang kita ambil warna ni. Kita letak di atas kita punya cake. Macam tu. Ratakan. Ini saja resipi untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like dengan subscribe sekali eh. Yang singgah-singgah, yang tak subscribe tu jomlah subscribe sekali. Terima kasih. Assalamualaikum.